I got so much money. Are you raging? Aye, aye, Captain! I can't hear you! Aye, aye, Captain! Oh! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farhana Fadila dari Universitas Islam Negeri Saleh 3, Program Studi Bahasa dan Sastra Arab. Video ini dibuat guna memenuhi tugas praktek pengalaman lapangan di pesantren Desa Tamudadar. Di sini saya akan sedikit merangkum mempresentasikan secara garis besar mengenai proposal skripsi saya yang berjudul Penggunaan Deiksis dalam Al-Quran Surah Al-Mujadilah Studi Analisis Pragmatik. Yang pertama merupakan latar belakang. Deiksis ini merupakan salah satu aspek kajian pragmatika. Deiksis diambil dari bahasa Yunani, yaitu deiktos, yang berarti hal penunjukan secara langsung. Dari beberapa makna deiksis dapat disimpulkan bahwa deiksis merupakan kajian bahasa baik berupa kata, frasa maupun makna yang berfungsi sebagai penunjukan atas suatu hal atau memiliki fungsi tertentu atas kajian bahasa tersebut. Kalimat yang mengandung deiksis di dalamnya tidak dapat berdiri sendiri. Deiksis ini tidak hanya ditemukan dalam kegiatan sehari-hari, namun juga dapat ditemukan dalam berbagai karya sastra, baik itu lagu, novel, cerpen maupun yang lainnya. Kajian mengenai deiksis ini baru ditemui oleh peneliti saat peneliti mengambil mata kuliah pragmatik. Jadi pemahaman tentang deiksis ini masih sangat rendah, terutama bagi peneliti sendiri. Maka dari itu peneliti mengambil objek penelitian mengenai deiksis agar guna mengkaji lebih dalam. Peneliti memfokuskan Al-Quran sebagai sumber data. Penggunaan deiksis di dalam Al-Quran sangat banyak ditemukan. Peneliti ini hanya memfokuskan penelitian dalam Al-Quran Surah Al-Mujadilah ayat 1-22. Kenapa peneliti mengambil Al-Quran Surah Al-Mujadilah? Dikarenakan Surah Al-Mujadilah ini memiliki ciri yang berbeda dibanding surah-surah Al-Quran yang lain, yaitu di mana setiap ayat Al-Quran Surah Al-Mujadilah selalu menggunakan jalan Allah atau lafal Allah. Di dalam surah tersebut juga mengandung makna atau maksud yang dapat digunakan sebagai pedoman hidup. Yang pertama itu mengenai solusi atas problematika rumah tangga, mengenai gugatan atau jilat. Yang kedua, dilarang menjadikan sekutu Allah itu sebagai teman. Yang ketiga, ada pengadilan majlis, kemudian ada para rasulullah, dan masih banyak yang lainnya. Rumusan masalah dari proses studi saya yang pertama yaitu apa saja jenis-jenis deiksis yang ditemukan dalam Al-Quran Surah Al-Mujadilah. Yang kedua, apa fungsi masing-masing deiksis dalam Al-Quran Surah Al-Mujadilah. Yang ketiga merupakan landasan teori. Landasan teori ini merupakan hal yang sangat penting dalam sebuah penelitian yang menjadi dasar dalam menganalisis data penelitian. Adapun pemaparan landasan teori yang digunakan sebagai berikut. Yang pertama merupakan habitat pragmatik. Pragmatik adalah kajian antara lain mengenai deiksis indikator presuposisi, tindak tutur, dan aspek-aspek seperti wacana lainnya. Yang kedua, hakikat deiksis. Deiksis adalah istilah teknis dari bahasa Yunani untuk salah satu hal mendasar yang kita lakukan dengan tuturan. Deiksis berarti penunjukan melalui bahasa. Lyons dan Bambang membagi deiksis menjadi tiga, yaitu deiksis persona, deiksis ruang, dan deiksis waktu. Deiksis persona dalam bahasa Indonesia merupakan kata ganti persona atau kata ganti orang. Deiksis persona dibagi menjadi tiga, yaitu deiksis persona pertama, kedua, dan ketiga. Deiksis persona pertama yaitu pronomina yang menggantikan orang yang berbicara. Deiksis persona kedua yaitu pronomina yang menggantikan orang yang biasa berbicara. Yang ketiga ini deiksis persona ketiga yaitu pronomina yang menggantikan orang yang bicarakan. Deiksis ruang yaitu lokasi sebuah objek yang ditunjukkan oleh sebuah kata. Nah, deiksis ruang ini dibagi menjadi tiga, yaitu lokatif, demonstratif, dan temporal. Dan terakhir deiksis waktu yaitu berkaitan dengan pemahaman waktu saat tuturan diucapkan, baik berupa kemarin, besok, tadi, hari, dan lain sebagainya. Yang terakhir adalah metode penelitian. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Menurut Strauss dan Kaplan dalam manuskrip, penelitian kualitatif yakni di mana data-data terulangnya itu tidak diperoleh dari hitungan statistik atau hitungan-hitungan yang lainnya. Sedangkan teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik baca dan catat. Dan data penelitian ini adalah kata-kata yang termasuk deiksis dalam Al-Quran Surah Al-Mujadilah dan membaginya berdasarkan jenis-jenis deiksis, yaitu deiksis persona, deiksis ruang, dan deiksis waktu. Yang kedua, sumber data dari penelitian ini adalah kitab suci Al-Quran. Yang selanjutnya merupakan teknik pengumpulan data. Dan pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan teknik observasi. Observasi sendiri yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengadakan pengamatan dan pencatatan secara sistematis, baik secara langsung maupun tidak langsung pada objek yang diamati. Maka dari itu teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan teknik perpustakaan, simak, dan catat. Yang terakhir adalah teknik analisis data. Teknik yang digunakan dalam penelitian ini merupakan teknik kepustakaan atau library research dengan metode deskriptif. Adapun langkah-langkah data penelitian ini sebagai berikut. Yang pertama, menetapkan kriteria analisis dengan metode simak dan catat yang menghasilkan data apa saja yang dengan deiksis. Yang kedua, menganalisis data dari ayat Surah Al-Mujadilah. Yang ketiga, klasifikasi data yang terkumpul ke dalam tabel. Yang terakhir, menarik kesimpulan dari hasil penelitian dan membuat laporan dalam bentuk skripsi. Cukup sekian presentasi saya, semoga dapat diambil hikmahnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lepaskan saya! Hei, kamu! Lepaskan saya! Saya kedua lautan di lautan ni! Oh, okey. Ini bukan lautan, ha?